Ninang Saptarini. Suaminya Buya Ceri, tapi karena beliau masih ini tugas, jadi nggak bisa tinggalkan beliau. Kemudian berikutnya Uti Sariasin. Suaminya adalah Budi Cahyono. Yaki Ber. Demikianlah urutan daripada saudara-saudara dari keluarga besar Adet, dari Pak Pak Suryawan dan Stati. Oh ya, sekarang kami perkenalkan dari keluarga Ibu Istanti. Yang pertama Ibu Sri Mulyani, kami persilakan untuk berdiri. Suaminya adalah Pak Selamat Siswanto. Kemudian Ibu Siti Lestari, ini suaminya juga sudah almarhum. Ketiga Ibu Wiwi Rismi Wiyati, suaminya adalah Bapak Adi. Kemudian keempat Ibu Istanti sendiri dengan suami Pak Suryawan. Yang kelima Bapak Agus Sutrisno, istrinya Nunuk Anilowati. Keenam Sri Suryani, suaminya Yobi Satria. Nah, demikianlah urutan dari keluarga besar Bapak Pak Suryawan dan Ibu Istanti. Berikutnya untuk acara tembung misalnya untuk maksud dan tujuan datang dari keluarga besar Bapak Pak Suryawan, kami persilahkan untuk Pak Haji Yuli yang mewakili dari keluarga. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bagus Purwadi yang telah mengenalkan serombongan keluarga besar dari calon mempelai pria, keluarga besar Bapak Afan Suryawan dan juga Ibu Istanti yang hari ini beserta sanak saudara yang telah hadir dan juga telah meluangkan waktunya untuk memberikan doa dan juga restu atas perjalanan dari kedua calon baginda berbahagia. Dan baiklah Bapak Ibu dan para teman berbahagia, kalau di awal tadi serombongan keluarga besar dari calon mempelai wanita telah menanyakan maksud dan tujuan kedatangan seluruh rombongan keluarga besar dari calon mempelai pria pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan dengarkan langsung atas sambutan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan seluruh rombongan keluarga besar dari calon mempelai pria yang akan diwakilkan oleh Bapak Haji Juli Gunawan. Kepada Bapak Haji Juli Gunawan, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Idola. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yasirri amri wa lumtata min lisani yafqahu qawli. Sadaqallah. Yang kami hormati Sahibul Bait keluarga besar Bapak Abdul Khair
beserta Ibu Nur Hayati, juga para keluarga besarnya, para asatidz, ada itu aduh idola ulama, ayo jadi enggak tokoh agama yang juga tokoh masyarakat yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa takjim kami, rasa hormat kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan juga tak lupa hormat saya kepada wakil keluarga dari Bapak Abdul Fahid, yaitu Bapak Ustaz Abdul Hadi. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayah serta inayahnya, sehingga kami beserta rombongan dapat Ika belum tahu sini, kapan ini masalah marah besar Bapak, paling tahun ini kayaknya dah. Paling akhir tahun. Salam juga tidak lupa kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang insyaallah semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak Abdul Khair beserta Ibu Nur Hayati, perkenankan kami bersama Haji Juli Gunawan, wakil dari Batas Bapak Setiawan dan Ibu Ustadi, itu orang tua dari Aditya Setiawan, yang menyampaikan maksud tujuan kedatangan kami beserta rombongan ke sini. Yang pertama adalah kami ingin bersilaturahmi sekaligus ta'aruf. Tadi sudah dilakukan oleh Bapak Haji Bagus memperkenalkan satu persatu keluarga. Tapi ini belum sebelum belum keluar ini. Lagi di dalam masih. Cucu-cucunya belum pada hadir. Kalau udah hadir baru mulai acaranya. Sama ya, alhamdulillah. Dari itu mudah-mudahan silaturahmi kami ke sini ya tenangan kalian Subhanahu wa taala beserta rahmat topiknya dan juga keberkahannya. Tapi khusus keberkahan pada yang telah menerima kami di sini. Yang kedua, kami juga bermaksud adalah muhibbah putri Bapak Abdul Khair dan Ibu Nur Hayati, yaitu putri keempat yang bernama Alia Nur Sarifah, untuk kami yang bernama Aditya Setiawan, putra pertama dari kedua bersaudara. Lebih disitu aja. Kami berharap mudah-mudahan segala niat baik daripada Aditya Setiawan ini kiranya mendapatkan tempat ke di tempat Alia Abdul Fahid dan Ibu Nur Hayati. Kami datang ke sini beserta rombongan memang kita pertama. Assalamualaikum. Di standby. Iya. Ganti lagi enggak? Udah lanjut aja. Ini perempuan foto video lah. Ah, foto dulu. Tuh dua. Oke, lagi. Oke. Sebelah sana. Itu bagus. Tambah
Nah gitu udah bagus, lagi harapin gitu. Nah gitu. Siapa kakak? Oh, ah gitu sih. Lagi? Ah gitu. Tuh dua. Ke sini? Tuh dua tiga. Ah, tangan kirinya megang kayak kerudungan lah gitu dah. Nah gitu. Yang kita dapat kenal ya Pak ya.
istrinya, ibunya, yaitu Ibu Haja Umitasu. Yang belakang semuanya itu saudara-saudaranya semuanya, Pak. Ponakannya, sepupunya, semua yang belakang sepupunya dari Alia. Kalau itu hampir 7 bis, Pak, kalau jalan-jalan. Ya ini enggak semuanya. Bapak tadi bilang ini enggak semuanya itu sama. Saya juga cucu cicit mamangnya, encangnya 10 bis, Pak. Ya, kalau jalan-jalan ke pantai kemarin saya udah hitung 10 bis. Ya, kita keluarga besar dari Bapak Abdul Khair. Ya, mungkin itu tanda perkenalannya. Mungkin nanti ada tambahan lagi dari persambutannya. Perkenalan dari keluarga besar Bapak Abdul Khair dan Ibu Nurhayati, keluarga besar. Jadi Betawi ya, Pak. Betawi punya gaya katanya. Mohon maaf bila itu topik mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Iwan Setiawan yang telah mengenalkan seluruh keluarga besar dari calon pelayan kita, keluarga besar Bapak Abdul Khair dan juga Ibu Nurhayati. Dan baiklah Bapak Ibu dan para tamu berbahagia, sebelum suatu besar dari calon mempelai wanita atau ayahnya yang nantinya akan menanyakan langsung kepada calon mempelai pria, kami mengundang untuk Mas Adit buat kita kenalan terlebih dahulu. Nah, iya gitu dong. Boleh minta mic-nya kakak? Ini mau beautyin takut acara berjalan. Kak Adit, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Ganteng ibu-ibu? Cakep? Ya cakep ya? Ganteng ya? Pilihan ayah. Pilihan ayah? Wah, yang penting nama audio, men, audio. Kita sikat. Audio dah. Yang penting itu kan dia cakap kan. Gimana perjalanannya dari rumah sampai sini? Dulu audio aman kan? Lancar. Sampai sini deg-degan ya? Dilihat banyak orang hari ini. Astaga, ada keluarga besar dari calon pria wanita, keluarga besar dari calon pria. Ya, dites dulu satu persatu. Siapa namanya Bapak yang satu ini? Ayo, jangan ambil salah berarti balik lagi di rumah ini. Saya Haji dan suami. Di sebelah sana siapa lagi? Haji sama istri. Oke, yang di ujung? Iwan sama istri. Yang di belakangnya? Banyak nonton radio ini. Sebelah bisa Mbak. Sebelahnya lagi. Ayo aja. Sebelahnya lagi. Ibu enggak encang-encangnya coba. Yang di belakang nanti Ayu deh, siapa? Terus benar ya. Di sebelahnya. Sofia. Ada Sofia. Romia. Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelahnya siapa paling ujung, yang paling cantik, yang paling belia, umurnya masih 17 tahun. Siapa? Canturni. 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 Tapi Kak Adit kalau boleh tahu sama Kak Ayah ada berapa lama pasang? Oke, ini boleh ceritain. Boleh, boleh. Kita agak sedikit buat skripsi hari ini ya. Jadi, pertama-tama sih Adit pengen ucapin terima kasih buat Nanda sama Siva yang udah ngebuka jalan hubungan Adit dan Alia. Iya. Kenapa tuh kalau boleh tahu kenapa? Jadi 2,5 tahun yang lalu sih kalau salah bulan Juni ya Siva ulang tahun. Oke. Okay. Nah, pada saat itu Nanda kan pengen surprise untuk Siva. Sekalian pengennya nanti dan Alia lagi. Tapi pada saat itu Allah belum mengizinkan. Pada saat itu Alia ternyata lagi COVID, jadi lagi isoman mandiri ke Aliannya. Iya. Oke. Okay. Ketemu pertama kalinya ternyata Allah ngizinin kita ketemu itu di Bali. Oh. Tapi lagi rame-rame. Tapi jadi pertama kali kita ketemu justru kenalan tetap muka ya kita kemasa langsung itu di Bali. Waktu itu Nanda sama Cipa lagi foto priwet dan juga karena apa ini sana? Memang kan gak pernah ke Bali. Oh. Jadi selama ini kalau belum kerja ya kan dulu deh, kalau udah kerja kalau punya duit kan baru bisa cari. Kalau itu juga gitu. Ya terus kebetulan pas banget karena ternyata bawa keluarga juga, bawa keluarga ayah, ibu, bawa keluarga ada Alia juga di sana. Oke. Terus
baru kan di situ di tempat itu aku kenalan dan emang kayaknya cinta pertama kali pertama sih. Aku mau nanya nih, dari seluruh wanita ini banyak banget ya, ribuan wanita juta wanita di Indonesia. Kenapa melakukan hatinya Adi ke Kak Alia? Apa alasannya? Karena kayaknya ada izin dari Allah juga sih. Izin dari Allah. Yeah. Sifat apa yang paling Kak Adi suka? Oh, iya. Sabar. Iya. Terus apa ya? Banyak sih kalau disuruh satu tuh nggak cukup waktunya. Dari semua kalian, apa yang paling disuka? Mata kah? Hidung kah? Telinga kah? Ayo, jangan pikir yang lain, ini bahaya juga nih kita ini. Ya, senyumnya. Senyumannya, boleh tepuk tangan dulu dong untuk calon-calon kita. Tadi, kalau Kak Alia dengar, sebelum nanti Bapak langsung menanyakan sama Kak Adi, apa yang mau Kak Adi sampaikan sama Kak Alia, kalau dengar? Apa ya? Ini semua. Bapak coba. Boleh buka contekan ya? Nanti. Oke. Tapi udah siap kan kata-katanya? Udah siap. Udah disiapin? Insya Allah. Udah percaya diri? Insya Allah. Oke. Untuk itu kami undang untuk Bapak dari Kak Alia, Bapak Abdul Choi. Boleh kita ke tengah sebelah sini Bapak untuk menanyakan langsung kesungguhan hati dari Kak Adin hari ini yang pasti akan langsung melamar. Bapak, boleh. Silakan Bapak. Nanti tanya langsung nih Kak Adin nih. Ini jadi jangan deg-degan nih. Udah baca kan? Udah, boleh. Silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran keluarga besar dari Bapak Apa Gurawan dan Ibu Santi yang bermaksud mengantarkan Ananda Adit untuk peminat putri kami, putri anak Adi, yaitu Alia. Oke, Meng, saya tadi salamin Meng. Saya Alia menjawab bahwa putri kami Alia memang belum ada pendamping dan juga belum ada yang meminta atau melamar. Kami selaku orang tua kiranya selalu berdoa yang terbaik dan apa yang menjadi kebahagiaan putra putri Bapak. Sekiranya rekan kami untuk menanyakan langsung jawaban dari putri kami, dan sebelumnya kami ingin mendengar langsung tentang pinangan dari Adit untuk putri kami agar tidak kecewa dari kemudian hari. Apapun jawaban dan ayah nanti, kami akan selalu menyatakan kehidupan mereka. Nah, selanjutnya saya menanya kepada saudara Adit. Kalian lagi di tempat make up, dikit lagi mau keluar. Ya, assalamualaikum Pak sebelumnya. Sebelumnya Adit mau ngucapin makasih buat Bapak, Ibu yang udah baik-baik sama Adit dan terima Adit dengan ini. Buat seluruh keluarga besar dan Bapak juga Adit mengucapkan terima kasih untuk AAM dan saya yang udah anggap Adit udah kayak adiknya sendiri. Jadi Pak dengan hati ya Pak, jadi dari lubuk hati Adit yang paling dalam Pak Adit serius ini meminang Alia untuk menjadi istri Adit. Apakah Bapak merindui? Apakah Bapak menerima lamaran dari ini? Ya, insya Allah kita akan menjaga Alia, melindungi Alia, dan kebahagiaan Alia. Tidak amat. Kenal. Mungkin itu Pak. Terima kasih kepada Ananda Ayib yang telah menerima kursi kami. Saya terima dari Mas, mudah-mudahan Ananda dapat mengenal sebagai anak atau adik kami atau anak kami Alia Musaribah. Mudah-mudahan Adit dapat bertanggung jawab. Amin. Baiklah, kami dengan para teman berbahagia, kita akan menghadirkan ini ya, calon mempelai berbahagia pada hari ini yang
Terima kasih banyak. Susah sekali. Dari pasangan Bapak.